Weh, gimana pakai tugas ini kok dong? Gimana kalau lagi mau cari nih? Kamu teh nyari naon? Udah yang di sini. Bukan, maksud saya teh kamu cari apa? Oh, ini teh, aku cari di tugasku. Sudah tugas? Belum juga sih. Sama di sale. Pokoknya perah. Daripada kurang pusing, ini sering kita pikirkan cepat pesan bahasa. Bani juga di sana, sebentar pergi ke sana. Tidak ada juga, eh sama pusing meski. Ma ada ya di sana, kita cari. Sini kita let's go. Gimana lagi? Perpustakaan Bahasa, cerminan bangsa yang mencintai bahasa. Apakah minta juga mimpiku? Segenggam mangan yang ku simpan di bawah bantal tempatku. Kenapa kau terlambat? Kau sudah tahu besok kita mau tampil, Mia? Iya, kayak putri saja tuh yang mau ditunggu. Hello, low, 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 low bed. Kenapa kak? Baru juga satu kali saya terlambat. Marahnya kurang kayak apa, Mi? Baru satu kali? Iya, satu kali baru. Satu kali kok terlambat, tapi kau tahu akibatnya toh? Semua berantakan gara-gara kamu. Gara-gara kamu, semua berantakan. Kat! Matamu cantik! Drama dan sastra membentuk karakter remaja. Disiplin, kesungguhan, dan kreativitas menghasilkan karya bermutu. Kupakai saja kalkulator. Nomor ini sosibu. Ini namanya. Betulan lah. Pakai mi. Maaf kasihan om. Kita terbuai dengan kepentingannya om. Ele. Om, lihat pi statusnya. Masa depan bahasa terletak di tangan Anda. Hargailah usaha para pendahulu kita. Tulislah dengan bahasa yang santun, karena bahasa bisa mencerminkan sikap dan perilaku kita. Pak, ayo kita jemput Mama. Saya permisi dulu deh ya. Iya, Om.